Semakin sore, pemandian air panas di Ungaran bertambah ramai saja. Demikian menurut pengakuan pengelolanya, yang mana pengelolanya dua sih. Pertama orang yang lain, lalu yang sip sorenya orang yang lain lagi. Mungkin itu tetangganya atau temannya atau saudaranya, saya kurang tahu. Yang jelas pengakuannya begitu. Semakin sore semakin ramai. Air pemandian panas atau hangat ini sendiri terletak di Ungaran, Kabupaten Semarang, dan satu-satunya di area radius beberapa kilometer dari titik ini menuju Bawen dan menuju Budak Payung. Hanya ada satu pemandian air panas ini. Jika dikira-kira dari Desa Diwak menuju Kelurahan Budak Payung naik sepeda motor sekitar 25 menit atau 20 menit, bahkan kurang dari itu. Demikian sebaliknya dari titik ini menuju Bawen yang dekat dengan terminal Bawen Semarang Kabupaten itu. Mungkin orang-orang yang ingin mandi atau berendam air panas di sini adalah orang-orang yang bukan warga setempat ataupun warga setempat. Jika bukan warga setempat, mereka adalah wisatawan atau pekerja atau orang kerja atau yang lain lagi yang ingin berendam air panas di sini untuk menghilangkan penyakit, salah satu faktornya, dan hanya ingin sekedar menghangatkan diri saja. Apalagi di musim hujan, air hangat ini lebih ramai sedikit. Wow.